Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel FHR. Semoga sobat FHR semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Terima kasih untuk sobat FHR semua yang sudah share dan subscribe video ini. Untuk yang belum, langsung aja di like, komen, dan subscribe. Serta jangan lupa aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar nggak galau. Hari ini FHR akan coba review satu mainan mobilan Hot Wheels. Ini dia. Ini adalah 85 Honda City Turbo 2. Yang kemarin sudah warna putih, yang ini kita dapat warna hitam ya. Satu akan kita bagikan dan satu lagi akan kita los ya. Oke, sobat FHR, kita lihat dulu bubble dan cardnya mana yang masih bagus. Let's go. Kita inspeksi dulu. Satu, ini bubble dan kartnya oke ya, masih factory sealed juga. Ini oke. Terus yang satunya bubble oke, kartnya juga oke. Ini jadi yang ini aja, yang ini kita los, yang ini akan kita bagikan ya, atau akan kita bagikan. Oke, ini akan kita bagikan, ini akan kita los. Langsung kita buka aja bubble-nya. Ini dia 85 Honda City Turbo 2 tahun 2018. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, asik juga bunyinya kalau ngelos ya. Asik. Langsung kita keluarkan aja. Ini dia 85 Honda City Turbo 2. Ini Hot Wheels seri Speed Graphic. Ini warna dasarnya warna hitam ya. Kemarin kita sudah pernah review yang warna putih. Ini bisa lihat di sini ya, review yang sebelumnya sama tapi warnanya aja yang berbeda, warna dasarnya. Oke, kita lihat dulu tamponya. Ini ada strip warna biru dan warna merah ya di bagian pintunya, memanjang sampai ke belakang. Ada logo Hot Wheels, terus ada logo Honda juga. Ada tulisan turbo di bagian belakang. Ada tulisan angka 5 ya di pintunya. Baik, kita beralih ke belakang. Belakang detailnya oke nih. Ada tempat plat nomornya. Ada kaca belakangnya, ada spoiler nih ya. Spoiler kalau dilihat dari atas ini warnanya biru ya. Spoiler. Terus ke sisi kanan sama dengan sisi kiri ya, ada tulisan turbo, ada strip warna biru dan merah, ada tulisan nomor 5, serta ada logo Hot Wheels dan ada logo Honda juga. Tampilan depannya, wow, dashboard apa nih, depannya keren ya, detail depannya keren. Di kap mesinnya ada warna biru dan merah ini. Detail ada warna biru dan merah. Di bagian atasnya ada spoiler ya. Ya, ada spoiler warna biru dan ada sunroof. Lihat ini ada sunroof, teman-teman. Ada sunroof. Oke, bumper depannya ini oke punya ya. Keren bumper depannya.
lihat windownya, jendelanya ini sama kaca depannya warna transparan ya. Warna transparan. Terus interior bagian dalamnya ini warna abu-abu. Warna abu-abu ya, warna abu-abu. Di belakang ini tuh katanya kemarin Om CityJet itu katanya itu ada motor di belakang itu. Nah itu tumpukan motor katanya 3 buah. Gak pernah bongkar juga sih. Lihat dari ini aja ya, gak pernah bongkar juga. Oke, peleknya ini ada action warna chrome ya, warna silver chrome. Bannya masih plastik, masih ban plastik. Bagian bawahnya, base bagian bawah ini warna biru. Wah, lain daripada yang lain, warna biru. Ada tulisan 85 Honda City Turbo, made in Malaysia. Pertama kali di casting tahun 2017 oleh Metal. Baik, ini mungil mobilnya. Gimana sobat FIR semua dengan detailing yang menurut saya oke. Honda City Turbo tuh ini menarik juga untuk kita jadikan koleksi. Menurut sobat FIR semua gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sobat FIR semua, sekian dulu review mainan mobilan Hot Wheels 85 Honda City Turbo 2. Warna hitam. Tonton terus video-video dari FHR. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe tentunya, serta aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya untuk info mainan mobilan Hot Wheels terupdate. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.